Yo guys, balik lagi di Melas Purnama. So, welcome back to my channel. Jadi di kesempatan kali ini, habis maintenance teman-teman, habis maintenance server ya, di tanggal 11 ini masih bisa seperti maintenance biasa. Dan aku hari ini bahagia banget karena teman-teman, karena apa? Karena akun utamaku telah kembali teman-teman ya. Aku sebelumnya nggak percaya ketika waktu lihat beberapa live dari teman sama-sama streamernya juga. Ternyata memang benar dia akunnya kembali, dan di sini akunku juga kembali teman-teman. Dan ini aku record tadi teman-teman ya. Ini aku playkan. Nah, ini aku waktu pertama kali iseng-iseng login ya. Pencekalan akunmu telah berakhir. Mantap. Dan ini aku nggak nyangka teman-teman di sini ya. Nah, ini aku kembali mengunduh, pembaruan langsung sedang berjalan. Aku iseng-iseng untuk loginkan data transfer di email atau username Konami menggunakan akunku yang utama itu, yang kemarin sempat ke-ban itu teman-teman. Dan inilah hasilnya. Aku senang banget teman-teman, ini udah kembali. Boom. Nah, ini dapat campaign yang Indonesia, Malaysia dan Thailand itu ya, karena ini masih ada eventnya dan ini di reset. Nah, nanti tetap ada maintenance skala besar. Jadi aku nggak berani top up dulu teman-teman. Nah, mungkin ini pancingan Konami teman-teman ya, untuk ngetes bahwasanya aku kemarin sempat banding, sempat mengajukan komplain ke Konami Center-nya ya, di adminnya ya. Nah, ini akunku teman-teman, seneng banget ya sini. Oke, di sini ceritanya panjang banget teman-teman untuk mendapatkan ini ya. Sempat kemarin aku email ke Konami. Kita lihat di sini aku di email oleh Konami teman-teman di sini ya. Memberitahukan kepadaku bahwasanya akunku disuspend berdasarkan dengan kebijakan penggunaan koin ilegal atau illicit e-football coin. Nah, di sini aku gedein sedikit ya. Nah, di sini kemudian aku balas teman-teman ya, bahwasanya dear Konami, in this reply I would like to thank to replying my message. Dalam kesempatan ini, dalam balasan ini, aku mau berterima kasih karena membalas pesanku, yang mana dalam kesempatan ini saya butuh untuk merecover atau memulihkan account e-football saya yang mana di ban. Saya selalu melakukan top up secara legal, secara resmi, yang mana saya selalu mensupport progres dan kemajuan dari PES atau e-football, game e-football ya teman-teman ya. Akunku sudah menemani perjalananku sejak mengembangkan YouTube channel punya aku. Secara jujur, akunku di-ban gara-gara illegal coin. Ini dikarenakan aku dibohongi atau di... Ya, itulah. Kita dibohongi. Kita semua dibohongi, teman-teman ya. Dengan seorang yang menggunakan metode illegal coin untuk membeli koinnya. Saya benar-benar nggak mengerti. Ini sebelumnya nggak pernah muncul problem-problem. Kemudian saya menggunakan jasa orang-orang ini ketika saya menggunakan atau mempunyai iPhone baru, yang mana saya nggak tahu cara untuk membuat pembeliannya. Kemudian jadi saya menggunakan jasa dari jasa ketiga ini. Saya pikir ini legal, saya pikir ini resmi. Saya menggunakan ini seperti halnya menggunakan e-wallet di negara saya. Saya nggak pernah tahu jika menggunakan ini, dalam hal ini adalah ilegal. Saya benar-benar meminta maaf karena hal ini. Saya selalu berharap dan memohon agar akun e-football saya dikembalikan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk mengklarifikasi atau menjelaskan bahwasanya yang benar-benar terjadi. Dengan ini, saya melampirkan pembuktian invoice ya, invoice purchasing, pembuktian pembelian, untuk membuktikan bahwa saya menggunakan metode legal atau resmi saat membeli koin atau top up koin. Terima kasih kesempatannya. Salam. Nah, ini aku lampirkan teman-teman ya, recordku pembelian dari ada di Play Store ya, record atau historinya, story pembelian kita. Nah, di sini dibahas lagi oleh Konami. Nah, ini apa yang diinginkan kemudian, dan seperti itulah ya hari-hari kita ini dan sebagainya ini. Kemudian saya balas lagi, saya nggak menyerah teman-teman ya. Ini saya balas lagi, thank you lagi. Nah, ini saya lampirkan ada beberapa top up ya, kemudian jasa-jasa atau bukti-bukti. Nah, di sini Konami kemudian merespon lagi, tapi dia tidak menjanjikan sesuatu spesifik, promise, tidak intinya menjanjikan sesuatu hal yang pasti. Tapi di sini akhirnya akunku kembali juga teman-teman ya. Aku bahagia banget teman-teman karena akun ini sudah menemaniku sejak 2018 teman-teman ya. Kita cek squad-squadnya teman-teman di sini ya.
Ini aku udah login hari ini juga, di saat ini juga, jam 4-an ini. Ini akun-akunku. Di sini ada Neymar, pemain-pemain yang sudah pernah aku beli. Neymar Pack waktu pertama kali eFootball 2022 muncul. Kemudian ada Messi Pack, Arnold Pack, dan lain-lainnya, legend-legend atau iconic teman-teman ya, yang dulu ya, Rummenigge, kemudian Vieira, kemudian Rijkaard, Nesta Ori, versi iconic teman-teman ya, versi iconic moment, Alphonso Davies man, ini yang iconic banget. Kemudian ada juga ini Albert Ferrer. Dan itu teman-teman, yang mana sampai saat ini di epicnya belum muncul teman-teman ya, itu jadi seperti itu teman-teman ya. Di sini kita kembali lagi, aku senang banget teman-teman, kita klaim bahwa bahkan di sini aku masih berkesempatan untuk mendapatkan hadiah teman-teman ya. Tentunya yang agak disayangkan pastinya yang ada pemain-pemain GG yang terlewat, yang kayak Manchester City gitu, seperti itu teman-teman ya. Nah di sini aku mungkin akan main aman dulu untuk melengkapi skuad dengan ya katakanlah Itali Deluxe seperti itu teman-teman ya. Permohon maaf dari admin. Nah ini dapat yang kemarin, yang kapan hari itu ya, kita dapat bonus 300 koin juga teman-teman. 300 koin. Nah ini ada pemain-pemain POTW teman-teman ya di sini ya. Oke, ada beberapa di sini. Ada Mohamed Salah versi apa ini? Gol poacher kah? Wow, ini pemain ini muncul lagi teman-teman. Salah pemburu gol. Ini asik banget ya teman-teman ya. Oke, seneng banget. Oke, ini coba kita langsung gacha kan teman-teman ya. Atau mungkin nanti kita akan membeli yang Italy Deluxe. Jadi seperti itu. Aku bangga banget teman-teman. Aku bahagia ya. Bahagia banget akunku sudah kembali ya, walaupun ini ada banyak pemain yang pastinya pemain iconic, pemain legendary tinggalan dari 2021 yang sudah pasti kontraknya sudah habis teman-teman ya, karena memang ya itu kebijakan Konami, tapi aku nggak peduli, yang penting akunku kembali teman-teman ya. Oke, jadi ini dulu dari aku teman-teman, ungkapkan bahagia dari aku, semoga ini juga berlaku buat teman-teman yang akunnya kemarin sempat keben teman-teman ya, semoga segera bisa kembali juga, bisa diloginkan kembali. Oke, jadi itu dulu teman-teman dari aku, semoga ini juga menular ke teman-teman, bisa meneruskan perjuangan lagi, nge-build up akun lagi. Nah di sini aku akan tentunya akan membeli pemain, karena ini memang benar-benar akunku teman-teman, akun utama ya, yang pastinya sangat menarik untuk kita menggaca pemain-pemain yang gigi. So itu dulu dari aku teman-teman, semoga bermanfaat dan menghibur buat kalian. So thanks for watching guys, jangan lupa komen, like, subscribe, juga nyalakan loncengnya, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. So see you on the next video.